istilahnya njaluk si Dewi Kesru. Akhirnya Bambang Kestowo mengatakan bahwa Dewi Kesru oleh mbok jaluk ning asal kowe iso ngalahke aku, Bambang Kestowo, seperti Terus itu mereka, Mas Bayu. Anu, bertarung Mas. Nah, Kudu. Pada saat itu terjadi peperangan antara si Raden Kerpo melawan si Bambang Kestowo tadi, terjadi peperangan. Karena si Bambang Kestowo juga sangat sakti, Raden Kerpo seorang anak raja tadi kalah Mas Bayu. Kalah, kalah hingga berlari kembali ke negaranya pada saat itu. Wilujeng Rahayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas. Nah, dalam kesempatan kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa lagi Mas? Oh ya Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kita. Semoga video kita dapat mengedukasi dan menambah informasi tentang lakon-lakon apa saja yang ada di dalam epos Mahabharata maupun Ramayana, Mas Bayu. Nah, untuk kali ini Mas Bayu, saya mempunyai sebuah cerita tentang Sayembara Dewi Kesru, atau Dewi Kesru. Atau bisa juga dikatakan sebagai menceritakan tentang raja pertama dari negara yang ada di epos Mahabharata, salah satu negara yaitu negara Plosojenar. Nah, dalam Sayembara Kesru tersebut itu diceritakan begini, di negara Timburu yang saya ceritakan kemarin, rajanya bernama Prabu Purwaji. Pas itu dihadap oleh putranya yang bernama Raden Kerpo, ingin menikah dengan salah satu anak dari Prabu Swarko yang kemarin sudah meninggal, yang bernama Dewi Kesru. Dewi Kesru, akhirnya Prabu Purwaji itu mendengar kabar bahwa Dewi Kesru tersebut istilahnya dikukui, dinukuhan, dikuasai, kinukuhan atau dikuasai oleh pacangan atau pacarnya, pasangannya. Siapa Mas? Yang bernama Bambang Kestowo. Bambang Kestowo dari Pertapan Ewu Warno. Pada saat itu Dewi Kesru itu akan dijadikan sayembara. Jadi keinginan si Bambang Kestowo tadi ingin memiliki si Kesru, namun dengan cara kasatrian, istilahnya ingin mengalahkan siapa saja yang ingin memiliki Dewi Kesru harus bisa mengalahkan Bambang Kestowo pacarnya tadi. Maka dari itu dia ingin menjadikan si Dewi Kesru tadi menjadi sayembara putri. Pada saat itu siapa saja pokoknya yang ingin mengalahkan, yang ingin menjadi suami dari Dewi Kestru, dia harus bisa mengalahkan Bambang Kestowo tadi. Jadi yang ingin memiliki Dewi Kestru itu harus mengalahkan Bambang. Ya, benar sekali itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya mendengar kabar tersebut, Prabu Purwaji tadi mengutus anaknya yaitu Raden Kerpo tadi berangkat mengikuti sayembara di Pertapan Ewu Warno tadi. Nah, pada saat itu berangkatlah si Raden Kerpo menuju ke pertapan. Nah, di tempat lain di negara Ndworowati, yang rajanya bernama Prabu Kresna Mandrowo. Prabu Kresna Mandrowo tadi, dia adalah anak dari Kresna Pujangga yang saya ceritakan tadi kemarin. Kresna Pujangga memiliki tiga anak. Nah, salah satunya Kresna Mandrowo dan menggantikan sang Prabu Kresna Pujangga menjadi ratu. Pada saat itu si Prabu Kresna Mandrowo dihadap oleh patihnya yang bernama Matthew Kondo. Sang raja membahas tentang adiknya yang salah satunya bernama Raden Kurondogeni. Saat itu menjadi raja di sebuah
negara, namun negaranya berada di dasar samudra atau di bawah samudra, di bawah laut. Dan adiknya yang bernama Karna Pujangga itu pergi tanpa pamit dari negara Ndwarawati, pergi tanpa pamit. Dan Kresna Mandrawa pada saat itu ingin mengikuti sayembara putri juga di pertapan Ibu Warno tadi. Dia juga ingin mengikuti sayembara putri yang diadakan oleh Bambang Kistowo tersebut, Mas Bayu. Berangkatlah si Kresna Mandrawa tadi tanpa utusan, jadi dia berangkat sendiri, mengikuti sayembaranya Dewi Kesru tadi. Nah, di negara Astina, Prabu Abiyasa pada saat itu mengutus anaknya, yaitu Pandu, anak nomor 2, yaitu Pandu, untuk membantu si Bambang Kistowo tadi adalah mengadakan sayembara putri. Istilahnya ya masih ada hubungan antara pertapan Ewu Warno tadi dengan negara Astina. Jadi maka dari itu sang raja tadi mengutus anaknya Pandu tadi untuk agar jalannya sayembara tersebut agar tidak terjadi apa ya perselisihan tersebut. Nah, itu akhirnya, masih saudara atau masih masih ada saudara antara ayah dari Bambang Kistowo dengan si Prabu Abiyasa. Nah, akhirnya berangkatlah si Raden Pandu tadi. Nah, sesampainya di pertapan Ewu Warno tadi, sang begawan namanya Begawan Swakusta dari ayah dari Bambang Kistowo tadi, dia dihadap oleh Bambang Kistowo yang ingin menikahi si Dewi Kesru, namun dengan cara kesatria, yaitu mengadakan sayembara putri tadi. Si pacarnya tadi dijadikan sayembara tadi. Pada saat itu, setelah perbincangan pada saat itu, datanglah si Raden Krepo, Raden Krepo dari negara timur tadi untuk istilahnya njaluk si Dewi Kesru. Akhirnya Bambang Kistowo mengatakan bahwa Dewi Kesru oleh mbok jaluk ning asal kowe iso ngalahke aku, Bambang Kistowo, seperti terus itu, Mas Bayu. Bertarung, Mas. Nah, pada saat terjadi peperangan antara si Raden Krepo melawan si Bambang Kistowo tadi, terjadi peperangan karena si Bambang Kistowo juga sangat sakti. Raden Krepo seorang anak raja tadi kalah, Mas Bayu. Kalah hingga berlari kembali ke negaranya pada saat itu. Oh, jadi itu Raden Kistowo itu juga sangat sakti ya, maksudnya? Ya, Bambang Kistowo tadi juga sangat sakti itu. Ya, bisa mengalahkan Raden Krepo tadi. Nah, akhirnya datang Raden Pandu, yang diutus oleh Abiyasa tadi, datang ke pertapan Ewu Warno tadi, mengatakan bahwa ia diutus oleh ayahnya untuk, yaitu Prabu Abiyasa tadi, untuk membantu Bambang Kistowo dalam mengadakan sayembara perang. Akhirnya sang eyang ayahnya si Bambang Kistowo, Swakusta tadi, sangat senang karena dibantu oleh Raja Astina tadi. Akhirnya si Pandu tadi, Raden Pandu tadi, bersemedi dan suksmanya tadi nyajiwa atau menjadi satu ke dalam raganya si Bambang Kistowo untuk membantu si Bambang Kistowo itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi itu suksmanya Pandu masuk ke dalam Bambang Kistowo ya, Mas? Ya, benar sekali. Jadi kuat itu, maksud itu dia. Nah, setelah itu si ada raja lagi yang datang, yaitu Prabu Caryo dan adiknya, ada adiknya Dewi Kesru maksudnya. Prabu Caryo itu adalah kakak dari Dewi Kesru, adiknya bernama Raden Srahosomo, itu adiknya Dewi Kesru, dan kakaknya tadi bernama Prabu Caryo tadi, bermaksud menanyakan tentang keadaan si Dewi Kesru yang dijadikan sayembara tadi oleh si Bambang Kistowo tadi, karena sayembara tersebut Dewi Kesru tersebut istilahnya wis kundang, wis mebar nganti jaban rangka, sudah terkenal sekali sampai kemana-mana, banyak raja-raja yang ingin mengikuti, seperti itu. Terus bagaimana keadaan Dewi Kesru, Mas Grit? Nah, pada saat itu Begawan Swakusta ayah dari Kesru tadi mengatakan bahwa keadaan dari Dewi Kesru itu baik-baik saja, dan Bambang Kistowo pada saat itu telah dibantu secara kebatinan tadi oleh si Pandu, Pandu tadi. Nah, akhirnya tidak lama berselang datang raja dari negara Ndwarawati, Prabu Kresna Mandrawa tadi, bersamaan dengan salah satu anak raja dari negara Medang Kamulyan yang bernama Raden Sadono, yang bersama-sama ingin mengikuti sayembara. Jadi yang mengikuti sayembara Dewi Kesru itu banyak sekali, Mas Bayu, karena Dewi Kesru juga terkenal dengan kecantikannya tersebut, seorang anak dari Prabu Swarko tadi. Nah, akhirnya salah satu persatu dari raja maupun kesatria yang ingin mengikuti sayembara tersebut bisa dikalahkan oleh si Bambang Kistowo, dan juga parang tanding juga diadakan oleh si Bambang Kistowo melawan si Raja Ndwarawati, Prabu Kresna Pujangga tersebut, dan juga
Raden Sadono juga berperang melawan si Bambang Gesto, namun semuanya kalah pada saat itu. Mas Bayu semuanya bisa kalah, bisa ya, kalah melawan si Bambang Gesto tersebut. Nah, tidak lama berselang datang dari raja dari negara Ndorati, Prabu Kresna Mandro tadi, juga bersama salah satu putra dari negara Medang Kamulyan, putra raja dari Medang Kamulyan bernama Raden Sadono, yang ingin mengikuti sayembara. Namun Prabu Kresna dan si Raden Sadono tadi semuanya kalah, Mas Bayu. Kalah, Mas Bayu. Jadi kalah melawan Bambang Gesto tadi. Bambang Gesto juga hebat sekali ya, Mas. Juga hebat sekali, Mas. Sebentar, Bayu. Mas, sebelum Mas Grid melanjutkan, silakan diminum dulu, Mas. Oh Grid. Iya. Nah, terus berarti setelah yang ikut sayembara itu kalah semuanya, kelanjutan cerita tersebut bagaimana, Mas Bayu? Nah, pada saat itu para raja-raja tadi yang mengikuti sayembara tadi telah kalah semua, Mas Bayu, termasuk Prabu Kresna Mandro dan Raden Sadono tadi. Nah, setelah itu Suksma Pandu yang berada di dalam si raga si Bambang Gesto tadi akhirnya keluar dan kembali ke raganya masing-masing. Jadi Suksmanya Pandu kembali ke raganya Pandu. Nah, akhirnya kembali. Akhirnya Raden Pandu pada saat itu, karena para raja satria tidak bisa mengalahkan Bambang Kistowo, akhirnya Bambang Kistowo yang dinikahkan dengan si Dewi Kesru tersebut. Akhirnya menangnya Bambang Kistowo sendiri. Akhirnya Raden Pandu menikahkan Bambang Kistowo dengan Dewi Kesru pada saat itu, serta memberikan prajurit, memberikan pasukan atau prajurit dan juga tanah yang bernama Tanah Ploso Jenar, Tanah Ploso Jenar untuk dijadikan sebuah negara. Nah, jadi awal mula dari berdirinya dari negara Ploso Jenar dimulai ketika itu Bambang Kistowo setelah menikah dengan Dewi Kesru tersebut. Akhirnya Pandu memberikan prajurit untuk membantu si Bambang Kistowo membangun sebuah negara di tanah Ploso Jenar tersebut. Terus bagaimana selanjutnya setelah mereka menikah dan diberi tanah Ploso Jenar itu, Mas Bayu? Ya, akhirnya singkat cerita, Mas Bayu, di tanah Ploso Jenar tadi sudah menjadi atau dibangun sebuah negara. Pada saat itu Bambang Kistowo sowan ke negara Astina, lalu si Abiyoso pada saat itu mewini sudah si Bambang Kistowo tadi menjadi raja pertama di negara Ploso Jenar, bergelar Prabu Kistowo pada saat itu. Akhirnya dan juga si adik Dewi Kesru yang bernama Raden Srohosomo tadi diwini sudah menjadi patihnya si Prabu Kistowo tadi. Nah, itu tadi cerita singkat tentang babat negara Ploso Jenar dan juga si sayembara Dewi Kesru tadi yang dimenangkan oleh si Bambang Kistowo tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya, Mas Grid, atas kisahnya tadi. Iya, Mas Bayu. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grid tentang kisah sayembara Dewi Kesru dan babat negara Ploso Jenar. Ploso Jenar. Nah, mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.